Halo, Sobat Jeep. Selamat pagi. Nah, jadi kali ini tuh kita video revenge. Kita mau balas dendam nih. Jadi karena kalau kemarin kita belum sempat tembus nih di DPS untuk semuanya ya, baru Hulk aja kan yang tembus. Jadi hari ini kita mau balas dendam biar Om Taufik lulus dari track DPS yang walaupun dia udah sering tuh ke DPS, kemarin kan ada trouble juga. Nah, kalian bisa cek videonya di sini. Aku akan tampilin nanti video di sini dan ya udah. Kali ini spesial, kita kedatangan tamu nih. Ini orang jarang-jarang ikut kita offroad. Siapa ini? Dia tuh salah satu modifikator untuk Jeep JK yang menurut aku udah top marko top banget nih. Ini sekitar jam 7-an kurang ya. Jadi udahlah, biar enggak usah lama-lama lagi. Ini dia mobil-mobilnya yang akan berangkat ke dalam treknya. Ada 4 mobil, ada Hulk, ada punya Om Mifta, Om Taufik, dan ada punyanya Om Sani ini. Wah, konsepnya semua beda-beda, part-partnya juga pastinya beda-beda, dan ya skill drivernya juga pastinya beda-beda nih. Dah, gak sabar lagi, kayaknya kita udah langsung on the track aja nih guys. Let's go. Masuki track 1. Wah, ini infonya kemarin malam itu cuacanya hujan guys, jadi tracknya ini lumayan basah-basah becek nih. Walaupun hari ini kita patut bersyukur karena terang guys, kita bisa menikmati offroad tanpa basah-basahan, hanya lumpur-lumpur aja deh yang memenuhi mobil kita nanti. Sudah masuk ke track 1. Ini kita hari ini mainnya 4 mobil, yaitu seperti biasa. Yang biasa kita main Om Taufik, Om Mifta, Pionir, Henry, sama satu lagi itu Om Sani. Nah, Om Sani ini mobilnya yang pakai kanvas. Thank you.
Sekarang kita masuk ke dalam track bola-bola nih. Wah, di sini seru banget guys, karena ya ini awal permulaan sebelum kita masuk ke dalam track aslinya nih. Kalian bisa lihat sendiri nih. Bekasi jalan kemarin ya masih kenyes-kenyes lah, masih awal-awal tuh. Lihat buka jalur ya kan, enak banget guys kita lihat nih. Dan di sini jangan lupa aktifin 4x4, taruh aja di L, terus kalau ada locker, boleh lah dipakai locker depannya aja, atau mau depan belakang itu juga bisa sih. Oke, nih kita udah masuk ke dalam obstacle yang berikutnya nih guys. Kita berempat, udah kayak semut nih, rombong-rombongan kayak gini nih, ngejalur. Jadi kita merayap, masuk ke dalam tracknya. Ini cukup lumayan nih, kiri kanan tuh jalurnya masih bambu semua tracknya. Mobil kedua. Thank you.
take 2. Ketiga ya? Ketiga. Ya 1 2 kita udah lewatin semua obstacle-nya dengan aman. Nah, ini mobilnya. Oh, kita harus nge-win untuk pertama kalinya hari ini.
Coco, bisa maju lagi nggak dikit? Ya bisa yuk. Puter nggak pas mau naik ke atas ini? Puter kemana? Ke arah dalam. Bisa banget. Kok ekspresi? Tuh tenang, tinggal puter dulu, mau gampang. Nanti kan berarti nanti ya, pokoknya lancar aja ya. Oke, oke. Bikin dulu dengan ini. Gue ini panas banget, Pri. Nopot. Pernah megang kursi dibakar nggak, Pri? Mungkin itu namanya gohot. Oh iya, benar. Makanya dia panas. Oh iya, gohot. Serta nomor 2, kita akan jalan menuju track 5, obstacle yang ke 470. Nah, ini saatnya si Hulk, ini ada Henry, ada Slamet juga. Kita nyobain obstacle yang dimana mereka semua nih agak kesusahan. Gimana kita lihat Henry, susahan gak nih? Tuh lihat, bawahnya ini udah ke kanan-kanan, orang mau ditabrak deh guys. Ini tipikal driver kita nih, si Henry itu ngegas terus guys. Pokoknya selama masih ada jalan, masih terus digas. Jangan lupa suspensinya juga diperhatiin ya. Karena kalau misalkan asal-asalan gas, terus travel nggak dapet, itu bahaya banget. Jadi suspensi tetap harus diperhatiin. Jangan lupa kita ready dari Terang Flag untuk kitnya, dan kalau shock itu banyak pilihan guys, gak cuma ada Falcon PGBK aja, tapi ada Fox reservoirnya tebel, single, King juga ada reservoirnya tebel maupun yang single. Pengen gak mobil keren kayak gini nih? Keren banget guys. Gimana om, offroad kali ini om? Wah, treknya dibenahin, jadi kurang seru. Kurang seru? Iya. Jadi kayak ada yang kurang gitu? Iya. Nah, ini serunya baru di sini doang, tadi-tadi mah gampang. Tadi-tadi masih gampang? Kalau sama yang offroad sebelumnya itu, yang tahu apa beberapa bulan yang lalu itu gimana om? Nah, kalau yang... bulan yang lalu tuh masih lumayan. Lebih ekstriman ini berarti? Ekstriman yang kemarin, ini treknya banyak dibenahin. Oh, banyak dibenahin, jadi kurang gitu? Kurang. Tapi sejauh ini masih terasa puas nggak om? Belum. Jadi sekarang pindah sebelah. Pindah sebelah lagi? Lanjut lagi berarti? Lanjut lagi. Oke, siap. Terus. Hey.
bisa dipaksa lagi, kalian harus pakai yang namanya wings, guys. Kebetulan kita semua ini kecuali Mifta ya. Nah, Mifta kapan diganti? Jadi kita semua itu pakai wings berdiri. Kita pakai 8274, guys. Yang dimana untuk reload speednya itu jauh lebih kencang daripada yang VR Evo ataupun seri yang Xeon, karena dia ada motornya sendiri. Harganya juga lumayan, 40 juta. Untuk yang sling, kalau yang plasma 43 juta. Tapi tenang aja, itu bakalan awet banget. Aku bisa jamin 5-10 tahun tuh masih awet banget dah. Tinggal kalian ganti aja tuh yang namanya tali sama motornya nanti. Saatnya si Hulu, ini ada Henry, ada Slamet juga. Kita nyobain obstacle yang dimana mereka semua nih agak kesusahan nih. Gimana kita lihat nih, Henry susahan gak nih? Tuh lihat bawahnya aja udah ke kanan-kanan, orang mau ditabrak deh guys. Ini tipikal driver kita nih, si Henry itu gegas terus guys. Pokoknya selama masih ada jalan, masih terus digas. Jangan lupa suspensinya juga diperhatiin ya, karena kalau misalkan asal-asalan gas terus travel nggak dapet, itu bahaya banget. Jadi suspensi tetap harus diperhatiin. Jangan lupa kita ready dari Terra Flag untuk kitnya, dan kalau shock itu banyak pilihan guys, nggak cuma ada Falcon piggyback aja, tapi ada Fox reservoir adjustable yang single, King juga ada reservoir adjustable maupun yang single. Tuh, pengen nggak mobil kalian kayak gini nih, keren banget guys. Masih penasaran, Henry masih terus coba walaupun udah disuruh berhenti nih abang sama rider sekitar. Coba lagi, masih penasaran. Sekarang pohon ditabrak, tadi orang mau ditabrak. Ya ini salah satu keseruan dari bermain offroad lah, kenikmatannya di situ guys. Kapan lagi bisa nginjek pedal gas sampai mentok. Percobaan berapa kali tadi? Ini karena tracknya lumayan ceruk ya, lumayan dalam, dan bannya dia juga pakai ban MT, jadi lumayan agak susah. Dan ya, nih, udah di wins juga sih gitu. Kalian bisa lihat lah di video bedanya antara wins tipe VR dengan wins 8274. Kalian bisa lihat nih. Tuh, di samping ada Om Taufik bilangin, sabar, pelan-pelan, diurut gitu. Thank you.
terus. Nggak bisa dibuka. Putar jalan sini. Om Sani, gimana Om hari, jalan hari ini? Seru. Ini atas permintaan Koko nih. Tadi kan bilang digubuk. Udah nih, nggak ada wins-wins. Akhirnya dua rute di wins terus. Kena batunya. Karena duitnya kepake ya. Kepake. Gak sia-sia pasang duit mahal-mahal. Bener-bener. Nah, dari Om itu nih, obstacle mana Om yang lumayan susah Om? Yang terakhir apa yang tadi itu? Yang kelima. Apa yang kelima tadi? Ini yang susah lah. Okay. Dua obstacle yang biasa di luar. Kalau yang awalnya gimana Om? Aman ya? Aman. Sih, mantap. Hey, kalau Om Sani Om, mana Om obstacle yang paling susah Om? Sebenarnya nggak ada yang susah. Kita aja milih jalannya. Orang nggak di wins, minta nggak ada yang pakai wins nih, gitu kan. Akhirnya kejadian Koko, Henry. Nah kalau your wish come true. Kalau Om Sani pakai lift kit berapa sih? Saya pakai lift kitnya 3,5. 3,5. Ya. Pakai winsnya apa? Winsnya saya pakai come up win. Oh iya. Yeah. Oke, berarti aman lah ya Om ya. Oke, aman. Malum nyubi. Akhirnya keinginannya terkabul. Saya mau jalan belakang Om Sani habis ini. Kalau jalan di depan kayak gini. Yang terakhir enggak enak jalannya. Hancur. Oke guys, jadi itu dia di track DPS sudah finish semua 4-4-nya. Kali ini enggak ada kendala yang berarti. Cuman kita emang perlu wins lah ya. Kalian udah tahu kan patennya wins.
8274 dan suspensi pastinya. Kalian harus perhatiin juga dong, karena ini treknya lumayan ceruk-ceruk beberapa trek kan. Jadi perlu yang namanya tuh travel lebih tinggi. Dan ya, ini udah di parkiran. Saatnya kita ngobrol-ngobrol sama omnya nih. Let's go. Sudah selesai di DPS di 5 trek ya. Udah kita pijit semuanya kaki-kaki mobilnya nih. 4 mobil kita pijit semua kakinya. Termasuk kaki kita sendiri juga kita pijit, ya kan? Ada apa kendalanya? Ya, treknya doang. Kita ada kendala sedikit di apa ya? Twins. Di Wins. Cuma ternyata di cut off sama si Eddie. Dan kita nyari tuasnya enggak tahu di mana. Akhirnya udah dapat juga. Oke. Okay. Jadi diumpetin sama mereka. Kita mau istirahat dulu, kita mau makan siang. Makan siang makanya di sini. Oh, di atas. Makannya di atas. Kita makannya di atas. Atas pohon maksudnya. Atas pohon. Yang itu. Itu kayak burung dong. Ya, itu kita makan. Sama Pionir, jadi udah selesai kita treknya di 1, 2, 3, 4, 5. Dan tadi sih sebenarnya kita mau lanjut lagi ke Marino. Cuman kayaknya mengingat waktu yang udah mulai mendung di daerah Sentul ini, tepatnya di Dempes kan. Jadi kita mau balik kanan aja ke Jakarta. Dan yaudah nih, jadi ini kita lagi cuci mobil. Dan itu salah satu benefit kalau kalian lagi main di trek Dempes guys. Kelebihan lah ya. Jadi masuk bersih, keluar juga bersih. Karena di sini tersedia fasilitas untuk mencuci. Dan untuk biaya cucinya itu murah banget, cuma 100 ribu aja. Coba bayangin, siapa yang mau cuci mobilnya kotor kayak gini, keluar. Angkat tangan semua biasanya. Tapi ya ini ada fasilitas DPS, kita dimudahkan lah. Trek-treknya juga seru-seru banget. Tadi juga kita sama-sama tuh lewatin obstacle-nya dan seru banget. Yaudah, kita ngobrol sama omnya sedikit. Let's go. Oke, sahabat Pionir nih, sekarang aku samping Om Mita. Nah, Om, aku mau ngobrol ya Om. Yap. Kalau Om ini berarti udah ke berapa nih? 4 harusnya ya? Apa kelima? 4. 4. 4 nih. Nah, jadi pertama tuh Om Mita kan pergi bareng kita ya, Om Pionir. Yap, gagal. Gagal. Terus kedua Om Taufik. Ya. Ketiga Om Taufik. Betul. Nah, sekarang berarti keempat ya Om? Keempat nih, berhasil. Nah, berhasil. Bedanya Om, dari 1, 2, 3, 4 itu apa yang beda? Beda biasanya nggak ikut-ikut pertama sama terakhir aja. Jadi pengalamannya gitu, itu udah mulai bisa ngegas-ngegas, pakai wind atau gimana. Experience-nya bertambah mas Om. Oh iya, sekarang udah bisa, mobilnya udah bisa menyesuaikan diri nih di mobilnya. Udah mantep udah nih. Udah bisa obstacle yang agak-agak ekstrim tuh udah bisa lewat lah. Walaupun kadang suka nge-wind juga, tapi minimal udah ada pengalaman. Ya. Ngobrol sama Om Taufik nih, ini salah satu senior juga nih di dunia per off-roadan Indonesia, khususnya daerah Jakarta dan sekitarnya Om ya. Insya Allah. Oke, nih Om Taufik kan kayaknya di sini udah member nih, kayaknya udah berkali-kali kemari Om ya. Iya, sampai lupa udah berapa kali. Buat pemula loh, main ke Depes itu udah rekomen apa perlu belajar dulu? Ya rekomen, sekarang kan treknya baru tuh. Rekomen, enak sekarang treknya. Enak ya Om ya. Ini ada ujangan sedikit dong buat orang-orang yang baru pengen off-road loh. Ya pokoknya semangat aja. Semangat aja loh. Barang-barangnya apa yang perlu dibeli? Lift kit pasti? Oke. 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 Wins pasti dong. Atau Mifta soalnya harus ada wins nih guys. Nah, Sobat Pionir, samping aku nih. Hai guys. Ini auranya masih muda nih. Auranya. Asal jangan lihat KTP ya. Ini ke-6 kalinya saya kesini. 1 sampai 5 gagal. Baru sekarang. Artinya itu ke-6 apa ke-1? Oke. Nah, ini apa Nom? Yang seru dari trek DPS ini Om? Serunya ya treknya menantang, tapi di situ-situ aja. Jadi udah pasti pulang nggak bakal telat nih. Yeah. Izin sama yang di rumah lancar aman, terus, aman. Berarti ini kayak gitu kan. Off-road one day trip aja nih Om. Iya, kalau kurang tinggal masuk lagi. Kalau udah keburu sore ya buru-buru pulang lah, gitu kan. Sebelum dapat panggilan ya. Iya. Nah kalau trek yang paling ini nih Om, yang paling berkesan buat Om San itu apa? Yang bukan berkesan, menantang gitu. Aduh, ini harusnya bisa nih, ini nanggung nih, itu di mana Om? Itu yang terakhir trek 5 yang nanjak batu tuh dalam gitu kan. Di situ serunya
karena semuanya di wins gitu kan. Okay. Tapi ada tuh peserta di belakang gua yang punya bengkel ngelihat gua di wins, dia berupaya karena pengen dia satu-satunya yang lolos tanpa win. Ternyata gagal. Semuanya di win. Oh, kayaknya saya kenal gitu. Iya, kenal. Pokoknya dia enak. Spare part semua gratis. Iya, makanya hajar terus. Beliau nih. Oke, nah next kalau ada Adi kita offroad lagi, Om Sandi mau ikut nggak? Pasti ikut. Ada rekomendasi tempat offroad, Om? Sebenarnya kalau tempat offroad saya nggak punya rekomendasi ya. Yang ada mungkin tempat pijat saya punya rekomendasi. Oke. Oke, sahabat pionir. Jadi udah semua nih, Kohen. Selesai nih. Nah, jadi velg-velgnya ya. So, body velg aja lah yang cuci lah. Yeah. Yang penting nggak terlalu kotor banget lah buat dipakai keluar. Kan gitu. Enak juga nih kalau kita lewatin tapi masih banyak tanah-tanah. Gitu. Nah, jadi trek ya kita udah lewat ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya aman ya. 1, 2, 3, 4, 5 aman. Ya sama tes pemanasannya dari coba juga ya. Iya. Yang katanya trek bola-bola itu lah. Kata bola apa itu? Itu udah lewat semua dan tinggal berarti yang belum itu honeymoon camp. Honeymoon camp kita belum selesai. Kemungkinan kita ada ya bulan-bulan ini lagi mungkin kita ada acara lagi sih. Oke. Okay. Nah, jadi kurang lebih nanti bulan ini dan jangan lupa dong. Tadi juga ada beberapa trek-trek ataupun beberapa obstacle yang seru banget tadi ya. Seru banget. Yang seru banget enggak bohong. Bikin ini ya. Adrenalin naik gitu. Iya. Ya. Nah, harusnya itu. Lolos nih, harusnya lolos nih. Bener, harusnya lolos kayak nanggung gitu. Ternyata ya emang lolos. Gak lolos. Itu. Lolos sih, tapi dibantu. Dibantuin, ya, wajar. Harus seni dari offroad tuh selain pengoperasian 4x4, skill dari kita nginjek gas, emosi juga harus ditahan. Gak selalu track offroad tuh dilewatin dengan traksi-traksi yang butuh injekannya sampai pol. Sampai dalam-dalam banget, yang penting kalau udah gak bisa, berapa kali coba, udah mendingan nge-win saja. Win, biar lebih aman lah. Dan teknik wins juga, ini pasti bertambah dong ya. Kan harus gas, harus pencet, harus gas, harus pencet gitu kan. Nah, kalau dari lu ada sendiri gak nih? Yang tadi tuh di track itu ada yang paling berkesan nggak? Atau wah ini kali seru lewat nih gitu. Ada sama kayak Om Sani tadi, sama. Track 5 itu. Oke, jadi sama-sama di track 5 emang rada lumayan susah berarti. Lumayan susah, karena dia agak nanjak ya. Jadi dia itu kita banyak lihat turunan, langsung nanjak karena dia bentuknya nge-V. Oke. Tuh. Ih, ada hujan sedikit ya. Ini hujan dari Om Sani sendiri itu pakai selang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman. Kita mau pulang. Kita mau pulang. Let's go, dadah. Jadi ini pelajaran yang bisa dipetik.